Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Ya, di video kali ini gue mau unboxing The Day Festa Kalender 2021. Mantep banget ya Allah, ini tuh datangnya cepet. Jadi for your information ya teman-teman, gue tuh menggunakan warehouse baru. Dimana warehouse baru ini tuh dari kenalannya suami gue. Dan nama Indonesianya gue jujur aja gak tahu, itu kayak bener-bener basisnya tuh dari Korea gitulah, namanya tuh YSL. Nah itu tuh biayanya murah banget menurut gue, karena kayak 25% lebih murah daripada EMS. Dan yang paling penting itu cepet banget dikirimnya. Ini tuh dikirim tanggal 2 Juni dan tanggal 9 ini sudah saya terima dengan selamat, alhamdulillah. Oke, jadi langsung aja kita mulai unboxing sekarang. Jadi yang pertama ini ada welcome kit. Kita lihat, ini kita buka dulu ya, pelan-pelan. Apa ini cuy? Please knock. Oh, ini tuh buat digantung di depan pintu. Tuh, cakep warnanya. Terus ada ini apa ya cuy? Oh ini tuh kayak stiker ya, kayaknya ini stiker. Terus jadi ini tuh udah ada cuttingnya gitu, tinggal dikletekin aja. Terus ini apa ya? Aduh lu kagak tahu udah gue ini apa. Pokoknya ntar bisa dikletekin terus kayak bisa membentuk suatu bentuk tertentu gitu deh. Ini namanya apa sih? Namanya apa ya? Ya pokoknya ini gambar-gambarnya ada membernya gitu. Cakep. Terus sekarang kita buka ini ya. Ya, ini dia kotaknya. Ini tuh beratnya 1,16 kilo. Ini tuh besar ya, teman-teman. Gua kebalik ya. Ini bagian depannya. Kayak ini bagian depannya. Terus bentuknya begini. Nih, bukanya lewat mana sih? Oh my god, saya mendapatnya yang begini reject dari sononya ini ya. Baiklah. Ini gak bisa komplain ya bu. Langsung aja kita buka ya. Ini cara bukanya gimana? Kalendernya, ini tuh kalendernya countdown emblem. Oke, ini ada emblem ya gitulah. Terus ini wah banget ya, ada kalender. Gila, ini mantep banget. Ini stiker, oh my god, ini aku harus membukanya seriusan. Ntar aja deh. Jadi ini tuh kayaknya dibuka satu persatu gitu ya gengs. Coba ya kita buka. Eh 606. Gila seru konsepnya. Aduh nyangkut. Gila seru banget konsepnya. Sebentar ya. 606 ini. Ini gue sengaja gak cari di YouTube biar gue surprise dalamnya apa. Dalamnya apa ini? Kunci. Oke. Golden key card. Oke, terus dalamnya ada. Ah ya Allah, saya surprise. Surprise banget ini. Apa ya? Oke, kita buka. My god, cakep banget. Asli, cakep banget. Cakep banget. Oh my god, saya pusing. Apa ini? Oh, ini tuh standing. Apa sih istilahnya tuh? Standing figure gitu ya? Oh, gila. Oh my god. Sumpah, keren banget. Ini bahannya apa ini? Biasanya kan gue tahu akrilik, ini kayak bahan, gue kira spons gitu, nggak tahu bukan. Apa ini, kayak semacam kertas tebel banget gitu loh. Oh my god. Oke, jadi 606 isinya ini kita simpan dulu. Ah gila, kok mega meter coy. Ini dalamnya kosong ya, udah ya. Kita buka yang lainnya. Ah kita buka yang 613. Gue deg-degan. Coba. Sekarang kita buka yang 613. Kok
kosong, tidak ada apa-apa, guys. Lihat tuh, kosong. Baiklah, terus kita buka 6 satu-satu. Oh, ini kayaknya nih 5 Juni, ini tuh 11, jadi ulang tahun gue. Ini 6 Juni, gitu gak sih? Gitu gak sih, bener gak sih? Ini kan kayak countdown gitu ya. Countdown jadi 603, 6, jadi kayaknya 3 Juni, ini oke, kita dari atas aja deh. Kok kayak gitu bukannya, aduh sorry ya teman-teman, gue tuh gak terkonsep banget karena gue bener-bener gak YouTube-an nih, gak mau ngelihat bagaimana sih sebenarnya unboxing-nya karena gue pengen surprise sih, dan gue beneran surprise, bingung mulai dari mana. Oke, kita mulai dari 603. Oke, kita coba buka. Oh my god. Dapat. Oke, postcard ya. Oke. Postcard atau photocard? Hamba pusing beneran. Ini gambarnya. Aduh, warnanya pastel, cakep. Aduh, enggak kuat saya ini berapa sih? 5 gambar gini, 5 postcard. Oh my god. Oke, ini 3 Juni. Kita masukin lagi dah daripada gua lupa nanti ini tempatnya di mana ya kan. Masukin lagi aja. Terus sekarang 5 Juni. Ih, ya ampun seneng banget sih kayak surprise gitu loh kotak-kotak. Ih, idenya. Ah, my god, apa ini? Oh, ini kayaknya foto strip ya. Oh iya, sebentar kita buka. Ya Allah, ke gue deg-degan. Setiap kotak mengandung kejutan. Oh my god, beneran deh. Ini juga. Ini kayak bookmark gitu deh. Bahannya glossy banget. Oke. Banyak, oke. Ini bookmarknya banyak dapetnya. Kita masukin sini lagi. Terus nih 10 Juni. 10 Juni mana ini? Ini apa? Ya Allah, ini apa sih? Tapi cepet-cepet buka dulu aja ya. Oh, ini bahannya lebih ke doff kertasnya. Apa ya isiannya ini? Ya, pokoknya begitu lah. Terus tadi yang 6 Juni deh kita buka, ini Zong 13 Juni sesuatu. Oh, oke, 13 Juni karena kita mau nobar ya kan, nobar pesta. Oke, sekarang ulang tahun gue guys, 11 Juni, apa isinya? Dapat kunci hatimu. Apa ini ya? Excited banget ini. Kartunya sama kayak tadi ya. Kita ada barcode-nya di belakang. Kenapa yang ini ada barcode-nya? Kenapa yang ini ada barcode-nya, teman-teman? Wah, saya tidak mengerti. Apakah ini reject lagi? Kenapa sih kok gue dapetnya yang reject? Aduh, ya Allah. Gue mesti banyak-banyak berdoa nih. Kebanyakan dosa. Aduh. Yaudahlah, ini ya. Ada reject, ada sesuatunya. Apaan sih ini kata-katanya? Yaudahlah. Pasrah, hamba. Hamba pasrah. Yuk, terus ada apa lagi? Nih. 1 Juni. Buka ini gede. Cuman ada selembar. Apa ini? Oh, ini kayak tiket masuk pertunjukan. Oke, gak usah dibuka ya sayang. Ini bisa dikrek-krek-krek gitu. Oke, 8 Juni. Countdown. Ini apa ya? Kayaknya kebanyakan kartu ya guys ya. Ada yang kartunya besar, kartunya kecil, tapi rata-rata kartu. Ini bukan kartu. Ini apa? Ya, mirip kartu cuman nggak dipotong aja. Oke. Oh, belakangnya gini-gini. Cuma ada satu ini aja. Satu sisi saja. Oke, 8 Juni taruh lagi. Terus 9 Juni. Wah, gimana ini?
Wah, sebentar, ini butuh effort. Akhirnya bisa diambil. Tebel guys, tebel. Ah, apa ini? Ya Allah, saya deg-degan. Saya deg-degan. Apa ini? Kok, hah? Kok ada banyak? Pusing. Satu-satu, lihat. Oh. Ada apa ini? Ini apa sih judulnya? Gak ada judulnya. Gambarnya mereka gitu ya? Si bocah-bocah lucu ini. Oke, ini gambarnya siapa? Gambarnya siapa sih ini? Ya Allah, gak ada keterangannya. Oke, satu. Terus berikutnya. Oh, ini kayak kamarnya. Bukan ya? Aduh, yang punya yang tahu ini apa? Kasih tahu dong. Gue kayaknya ketinggalan berita. Ini tuh apa? Apa kantor Wikit yang baru kah? Terus mereka gambar gitu ya? Bener gak sih guys? Maaf ya, gue gak update. Sini kayak wardrobe room. Gambarnya mereka so personal ya, dijadiin 3D gitu loh, dijadiin 3D, terus dijadiin merchandise so personal. Cuma gue nggak tahu ini gambar siapa gitu, kayak nggak ada tandanya, iya nggak ada tandanya ini punya siapa, gambar siapa gitu. Baiklah, kita nikmati saja ya teman-teman. Kosong, terus bergambar sendiri ya. Coba kita lihat. Create your own precious. Jadi ini tuh precious space. Precious space-nya, oke, tadi tuh ada yang gambarnya sepak bola, ada yang gambarnya ini ya, apa namanya nih, kayak ruang musik. Jadi ini precious space namanya. Oke, sekarang kita lihat yang lain ya. Ini PC, bentar. Aish. Oh, ini mini PC-nya ya. Oke. Siap. Lalu 6 Juni. 7 Juni. Mana bukaannya? Oh, ini mini PC. Lah, bedanya apa sama yang tadi ya? Welcome. Apa sih bedanya ini? It's... Ya Allah, gue gak bisa baca. Maaf ya. Ini. Oke. Ya, jadi begitulah teman-teman bikinnya. Oke, jadi begitulah teman-teman isinya. Apakah kalian suka? Bagaimana menurut kalian? Share di kolom komentar ya. Gue penasaran pendapat kalian gimana ini. Apakah bagus? Gue mau buka ini, cuman kok sayang ya. Kita ngintip aja gimana. Sebentar deh. Apa sih isinya? My room card. Sayang coy, gue buka ini jadi gak gue buka. Nyebelin ya gue. Ya udah, gue ngintip aja. Dalamnya begini. Ya, oke lah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Tambahan, ternyata ini gambar siapa ada di belakang cuy. Ya Allah, baru sadar gue. Ini gambarnya Jimin. Oke, maaf ya, gue baru sadar. Ini gambarnya Suga. Udah kuduga ini pasti Suga. Terus ini gambarnya J-pop. Yang wardrobe, gue suka ini, detail. Gue suka J-pop gambarnya. Terus kalau ini, ini ARMY tadi suruh gambar sendiri, oke. Terus kalau ini, V yang kayak gimana nih? V kayak gini, ini gimana ya? Kayak di hotel gitu, hotel room. Terus kalau ini punya Jungkook. Apa ini ya? Kayak pengen berlibur di pegunungan gitu. Terus kalau RM, ini. Oke, ini gambar RM.